Ya, pemirsa, kericuan mewarnai jalannya tradisi pacu jalur yang berlangsung di Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau. Kericuan dipicu lantaran sorakan penonton terhadap peserta yang kalah dalam berlomba. Tidak terima mendapat sorakan dari penonton lantaran kalah, tim Dewa Ruci langsung menyerang penonton dan tim Si Jontia Kelawuk yang merupakan pemenang. Baku hantam tak dapat terhindari antara kelompok yang bertikai. Kericuhan mereda setelah polisi menangkap sejumlah orang yang diduga memicu kericuhan. Pacu jalur sendiri merupakan lomba dayung yang merupakan tradisi warga setempat untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.